Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Warga Klamuono 3 Muara Rapak Balikpapan digegerkan dengan penemuan bayi perempuan di pos Kamling. Perubahan fisik jalan dari paving block menjadi aspal disorot warga Samarinda. Pabrik smelter nikel yang merekrut seribuan tenaga kerja lokal di Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara resmi beroperasi. Pabrik smelter nikel di Desa Pendingin, Sanga-Sanga, Kutai Kartanegara ini Selasa siang resmi dioperasikan. Pihak perusahaan menyatakan 1.700 tenaga kerja lokal dan 250 tenaga asing asal Cina yang direkrut. Untuk tenaga kerja lokal, umumnya berasal dari Samarinda dan Kutai Kartanegara. Gubernur Kaltim Isra Nur menyatakan, pendirian pabrik ini merupakan cita-cita semua kalangan. Isran meyakini pabrik ini tidak hanya ramai oleh tenaga kerja, namun juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Cita-cita dari masyarakat bangsa Indonesia, khususnya masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara, di Kecamatan Sanga-Sanga. Ini cita-cita. Cita-cita untuk mempercepat, membangun, dan menyiapkan untuk lebih kita pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur lebih cepat dan lebih maju. Tidak ada kami gali sih, kami membangun truk bawa pabrik di sini. Nah, komitmen dari itu, Pak. Nah, itu komitmennya membangun itu. Membangun seperti visi Pak Gubernur, membuat Kaltim berdaulat. Nah, mungkin terkait dengan tenaga kerja? Tenaga kerja sudah tadi disampaikan. Kita sudah juga dari kita sendiri sekarang. 1.700 orang sudah bekerja di Kalimantan Timur. 1.700 orang, 6 kelurahan, 2 kecamatan. Masih terus sekarang di Palarat sampai ke Samarinda Kota dan terus. Pekerja asal Sanga-Sanga mengaku senang diterima di perusahaan tersebut. Alhamdulillah lah Pak, ini ibaratnya kita di sini, apa namanya, putra daerah bisa bekerja di sini lah. Ibaratnya kita nggak berdiam diri aja di sini, ada bermanfaat bagi apa namanya desa kami lah ibaratnya. Memang tadinya keahliannya apa Pak? Saya dulu di logistik Pak. Sekarang jadi operator logistiknya, bawa-bawa barang nih, bahan mentah. Ada saja keahliannya ya? Belajar ya. Dari sini atau sebelumnya sudah? Sebelumnya sudah. Saya 12 tahun sebelumnya ditambang Pak. Pabrik smelter nikel yang didanai perusahaan Cina itu nilai investasinya triliunan rupiah. Smelter adalah pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak. Nantinya masing-masing logam akan dipisahkan hingga memenuhi standar baku. Amir Hamzah, Nina Erlina melaporkan dari Kutai Kartanegara. Warga Kelurahan Damai Bahagia Balikpapan Selatan Selasa siang diberi sosialisasi tentang perlindungan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB. Kegiatan ini dinilai penting agar para orang tua memahami cara tepat mengasuh anak. Metode yang disarankan adalah dengan merawat secara langsung agar rasa percaya diri anak-anaknya meningkat. Sosialisasi perlindungan anak itu
kecenderungan yang paling utama adalah mengembalikan pola asuh antara anak dengan orang tua, dengan harapan orang tua mulai memperhatikan anak-anaknya, pun sebaliknya anak-anak merasa diperhatikan oleh orang tua. Kenapa seperti itu? Karena lambat laun setelah kami coba dari tim bidang perlindungan anak DP3KB Kota Balikpapan, beberapa masalah itu lahir karena kurangnya pola asuh orang tua di rumah seperti itu. Okay. Ada indikator tersendiri bahwa nanti materi itu ternyata memang berhasil tersampaikan ke warga? Yang pertama pastinya tim kami melalui PPA TBM maupun seksi PPA di RT yang akan memberikan informasi tren permasalahan di kelurahan. Seorang putra berusia 13 tahun, kemarin sebelum masuk SMP. Bagi peserta, sosialisasi ini sangat berguna. Mereka akan mencoba menerapkan metode yang diberikan. Pagi sampai jam 6:30 baru pulang. Nah, kalau saya konsultasi ke guru-guru. Tapi ini bukan menjadi horor ya Bu, jangan juga jadi tegang. Bagus, sangat membahagiakan untuk anak-anak ke depan. Lebih bagus lagi untuk kita orang tua mempelajari anak-anak dan memahami karakter anak kita masing-masing. Oke, Ibu, hubungannya dengan sosialisasi perlindungan anak ini kira-kira bakalan diterapkan nggak sih Bu di rumah Bu? Kayaknya saya mau sih ya, mencoba untuk supaya bisa memahami dia dan dia juga bisa memahami kemauan orang tua. 15 tahun, oke. Penerus generasi, oke. Sosialisasi ini akan dilakukan di semua kawasan. Kedepannya, diharapkan para orang tua tidak lagi mempercayakan pengasuhan anak kepada orang lain agar perkembangannya dapat diketahui dengan benar. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Prajurit TNI di Kabupaten Berau Selasa siang dipersiapkan untuk pelaksanaan TMMD ke-118 yang dipusatkan di Kampung Melati Jaya, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Untuk kegiatannya kali ini, Kodim 0902 Berau menyiapkan 150 personel terdiri dari Batalion Armet dan Pangkalan TNI Angkatan Laut. Komandan Kodim 0902 Berau Letnan Kolonel Infantri Doni Fatra menyatakan kali ini mereka harus mengerjakan sejumlah program mulai dari peningkatan jalan poros kampung dengan panjang 2 km, perbaikan saluran air, dan pembangunan fasilitas umum. Jadi tolong diingatkan, masyarakat, ya, jaga sikap kalian, jaga etika kalian, apa yang tidak diinginkan. Pertama itu personilnya 150 orang. 150 orang itu terdiri dari Batalion Armet, Lanal, Kodim itu sendiri, kemudian dari Polres juga ada. Kemudian pada saat pelaksanaan nanti, sasaran kita ada dua sasaran intinya. Sasaran fisik itu berupa peningkatan jalan kurang lebih 2 km, kemudian drainase sama MCK madrasah yang ada di Kampung Melati Jaya. Kemudian untuk sasaran tambahan fisiknya berupa ketanam pangan, kita buka lahan kurang lebih 3 hektar yang diberikan oleh kepala kampung. Itu kita rencana jagung dan juga singkong. Ya. Untuk sasaran non fisik itu berupa ada kegiatan penyuluhan hukum, penyuluhan tentang stunting, sampai dengan sosialisasi tentang pemilihan umum yang akan kita hadapi nanti oleh KPU. Sesuai jadwal, seratusan tentara itu akan melaksanakan TMMD selama 30 hari. Amir Hamzah dan Niko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pemirsa, berita tadi menjadi akhir perjumpaan kita hari ini. Saya Syifa Aulia, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.